Iya, ketemu lagi. Padahal tadi udah lagi nih, dua kali. Aus. Oh, nggak tahu ya? Ketemu lagi di Gaya Bekerja. Kali ini kita kedatangan teman lagi, salah satu teman yang punya Troy juga, dan dia ada di akun gua juga, pernah gua repost nih sepedanya di Destroyer. Udah, daripada lama-lama gua langsung panggil orangnya. Bro, silakan bro, duduk. Yoi, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. nama siapa bro? Nama Adnan Nuzaki. Adnan. Kuliah? Kerja? Udah nggak kuliah. Nggak kuliah. Cabut. Cabut. Oke bro, di sini gue bakal mau review sepeda lo. Kapan beli Troy? Beli Troy sebulan lalu. Sebulan lalu. Ini keluaran 2019 atau 2020? 2020 ya. Silver edition. Kenapa pilih Troy? Ayo. Karena harga segitu dapat full bike. Iya juga sih. Alasan terbesar lu beli Troy itu karena lu dapat full bike dengan harga kemarin beli berapa? Dapat 4,5 kalau enggak salah. Wow. Itu masih murah, 4,5 ya. Sekarang udah gue lihat lagi kan di Tokped, yeah. Iseng-iseng 4,9. Iya emang. Ada juga udah. 6 juta. Ada. Tapi Tokopedia banyak juga yang apa, yang fake-fake gitu, Om. Banyak sekarang di jadi gue mau ngasih ini sih ya, banyak di Lazada, di Tokopedia, di Bukalapak, banyak toko-toko yang jual Troy itu nggak masuk akal ya harganya, mentang-mentang lagi kegoreng. Iya benar, ada yang 1,7, ada yang 2, ada yang 3 ya kan. Ada 1,7? Ada yang jual, tapi itu bohong. Bohongan ya. Pokoknya kalau ada yang jual Troy di bawah harga 4,5 itu udah, enggak sih, di bawah 4 juta lah gitu ya, itu udah pasti bohong sih. Jangan sampai terjadi kesalahan membeli lah pokoknya. Gitu bray. Sebelum Troy, punya sepeda apa? Gua make fixie, Om. Oh fixie. Fixie ya. Tapi fixie-fixian, bukan yang frame-frame mahal juga, Om, yang biasa aja. Oh gitu, frame apa pak? Solois, oh, United. Udah lumayan aku itu. Nah, sekarang juga pakai brand Konik, masih ada. Brand. Masih ada sepeda sekarang? Ada fixie. Wah, mantap. MTB ada juga. Nanti kapan-kapan kita pakai fixie ya. Boleh, boleh, boleh. Selesai pandemi. Asal ada temennya aja, biar nggak malu. Iya, benar. Ini kita goes di sini setiap hari Sabtu sama Rabu. Jadi nanti kalau lo mau goes, ya langsung aja ke sini. Sore pasti kita goes kok. Gitu, bray. Dapat inspirasi dari mana? Beli gaya berkendara. Gaya berkendara. Dan Destroyer. Bagaimana? Dan Destroyer. Di sini dong lu. Malah pada ngobrol. Apa? Ada iklan gua. Ini biasa. Oh. Oh iya benar. Jodohan. Oke, kita ngebahas apa aja yang lu udah update. Dari atas dulu. Cuma 4 part, sumpah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Shifter pakai Alivio 9 speed. Hand grip? Si, enggak, bawaan, hand grip bawaan. Hand grip bawaan ya? Lu enggak ini, detail? Oh iya. Hand grip, bawaan, seat, handle post bawaan. Handlebar? Bawaan juga. Masih bawaan semua ya? Untuk? Pelek depan, Denos. Wah ini mantep nih. Ini lagi nih ya. Enak tuh. Lagi. Lagi rame. Lagi rame. Terus yang punya Denos juga sering nge-likes dan komen nih. Mantep. RD, Sora, 9 speed, sama ini paling nih, tas sepeda biar bisa bawa powerbank. Buat bawa powerbank, bener juga tuh ya. Bener. Harga berapa nih? Ini 180. Oh, murah ya? Lumayan buat tinggal, gaya, ya kan? Tinggal tempel aja. Terus untuk crankset, udah ada yang diganti? Enggak, ini bawaan. Bawaan semua ya? Terus gue pakai ini, Om. Apa tuh? Si, oh. Kan ada Light Pro tuh yang itu, yang oh, biar nggak iya? Lecet. Oh iya benar. Murah meriah. Buat dalamnya itu ya? Murah meriah. Biar nggak lecet. Iya, berapa itu harganya? Aduh, kemarin berapa ya? Apa sih itu namanya? Di bawah 100 pokoknya. Di bawah 100? Karet. Murah. Plastik. Plastik dia bentuknya, jadi plastik, supaya nggak lecet-lecet loh.
lancar juga dia. Jadi lancar ya. Wow. RD lu udah ganti ya berarti ya? Iya, RD pakai Sora. Gimana rasanya setelah ganti RD shifter? Berasanya tetap capek sih, soalnya si ini nih masih bawa si sprocket masih bawa. Belum diganti ya. Uangnya belum ada. Pelan-pelan. Uangnya belum ada. Ini bohong sekali ya kalau ngomong uang yang enggak. Seriusan. Nanti sehari dua hari lu lihat aja nanti ya di Instagram gua, Destroyer. Jajan Vespa, Jo. Oh iya, apa tuh namanya? Namanya Jajan Vespa JKT. Oh, jadi gini nih. Nah. Kenapa kita bisa kumpul seperti ini? Kenapa bisa melihat satu sama lain? Karena kelihatan. Dulu kita main Vespa bareng. Berawal dari Vespa. Dulu ada BVL ya kita ya, bikin komunitas. BVL juga sekarang masih ada. Dulu reading, sekarang reading di WhatsApp. BVL. Reading ya? Readingnya di WhatsApp gitu. Jadi ini penerus-penerus Vespa ya kan. Ini Vespanya udah enggak masuk. Sirna, udah sirna. Gua ngeliat Vespa sekarang. Udah gantian Om. Udah gantian bener, udah nggak masuk akal lah semua. Dulu kita cuma CVT. CVT, sekarang udah dalemannya gue nggak ngerti ya sekarang. Udah nggak ngikutin. Oke. Dalam seminggu, berapa kali gue? Gue seminggu 3 kali, tapi paling cuma di komplek aja Om. Oh iya, bener ya, karena lagi. Atau luar komplek, ini. Masuk lagi, ya keluar. Nggak jauh. Berarti lu beli ini nih pas lagi pandemi ya? Yeah. Oh, iya. Nanti mungkin abis pandemi kita bisa gues-gues bareng. Semua karena main IG ya? Jauh. 4,5 Om. Murah. Baru loh. Di mana beli? Tokopedia. Dari Medan. Datang-datang RD-nya bengkok. Hah? Serius? Datang-datang RD-nya bengkok kan RD bawaannya apa? L2 ya? Iya, L2. Bukan. Mission. Mission Sensa. Yang 2020 bengkok. Untungnya emang niatnya pengen ganti kan di awal. Oh iya. Itu karena kegencet. Kayak pas pengiriman deh si itu. Jadi DM-nya. Buat pelaku-pelaku online jual agar lebih hati-hati ya nanti kalau misalkan ada orang beli di luar pulau harus pakai apa tuh namanya? Bubble wrap. Terus kalau bisa pakai kayu. Kayu. Packing kayu itulah supaya aman. Jadi orang beli sampai dengan keadaan utuh nggak rusak gitu. Itu juga pas gue beli itu Om lagi susah juga Om. Barang waduh ada barang. Di Medan sama Bekasi niatnya emang silver Om. Jadi udah sempat bayar yang di Bekasi 4,7 Om, cuma bilangnya silver ada, besok paginya dia bilang tinggal kuning. Udah saya minta balikin ini, akhirnya nyari dapetnya Medan, nggak ada lagi udah. Tapi alhamdulillah ya dapet akhirnya. Alhamdulillah puas Om. Nunggunya 8 hari. 8 hari. Oh iya, ini kan. Itu awal-awal ekspedisi. PSBB, soalnya kan. Masih gencar-gencarnya tuh. Masih ketat-ketatnya. Itu ongkos kirim berapa dari Medan? 200-an Om. Oh, murah ya. 200-an. Maksudnya nggak terlalu mahal ya. 200 masih termasuk murah. JNE tracking, JNE. Ya nantilah. Sore-sore rame Om. Kemarin gua baru buka udah ada nyamperin. Troy ya Om, gitu lagi kan lagi rame. Minta nyobain. Gak apa-apa sih kalau orang mau nyobain tapi beli sendiri, jadi. Gak apa-apa kalau orang mau nyoba gitu. Buat style lo sendiri. Ah gini-gini aja Om. Gitu-gitu aja. Kayak naik Vespa aja, sama aja. Iya sih. Ya. Hampir sama. Seli, enaknya Seli tuh ya, pakaian lu bebas. Mirip-mirip fiksi. Benar. Pakaian lu bebas, lu mau pakai apa, lu mau telanjang, mau ngapain. Terserah lu. Ini banyak banget ya, DM yang masuk di Destroyer nanyain, Bang beli Troy di mana? Ada toko recommended nggak buat beli Troy? Apa segala macem? Ada saran nggak buat teman-teman? Ini kan lu baru beli ya, jatuhnya baru beli. Jujur kalau sekarang ini udah nggak nemu Om saya. Nggak nemu. Kan kemarin sempat mau dilepas nih. Cuma gitu, ya kan? Mau dilepas cuma pas lihat lagi seandainya dijual dapat lagi kayaknya nih Troy. Udah nggak nemu Om. Tokonya ya maksudnya di Tokopedia kalau ada pun kayak fake gitu Om. Insya Allah sih ya. Gua berharap
elemen Troy itu ngeluarin yang 10 speed katanya mau keluarkan ya. Jadi gua berharap sih cepet keluar lah, cepet dirilis biar teman-teman yang mau beli Troy juga gak kesusahan nyari. Kasihan juga soalnya dia punya duit barang yang nggak ada. Dia punya duit dengan budget Troy, ternyata yang jual lebih dari itu yang jual apa harganya ya? Second lagi, dia bayi. Nah itu dia, janganlah mahal-mahal, kasihan. Lu juga, gua tahu. Haji mumpung, kalian lagi butuh duit mungkin ya, di karena pandemi ini ataupun ya ataupun kalian lagi butuh duit, akhirnya sepeda dijual. Terus dia memanfaatkan. Situasi karena lagi laku, akhirnya dia jual dengan harga mahal. Ya, kasihan lah, iya. Untung. Kebalik. Kasihan juga, pikirin juga teman-teman. Ya, kita butuh duit, teman-teman juga sama gitulah, kasihan. Terus, kedepannya apalagi nih mau di upgrade? Paling sproket sih om, ngos-ngosan om, kemarin ngikutin fiksi, ketinggalan jauh. Oh, iya. Udah nggak kuat. Gede banget. Ini biasanya pakai berapa om? Kalau sproket? Standar sih, 11.36. 11.36, ini kan 11.25 om ya bawah nih? Ya, 11.25. 11.36, ada juga pakai 11.40, 12.40. Terus depan? Nah iya sih, gini sih, kalau menurut gua, kalau lu mau goesannya itu, Bang Roji pernah bilang ya, kalau misalkan kita ganti BB Holotech gitu ya, yang biasa atau yang keramik, goes, lu sekali goes gitu beda sama yang kotak, lebih loncer lah. Goesnya lebih enak, jadi sekali goes, tadinya lu cuma berapa meter, ini bisa nambah di berapa meter gitu. Effortless. Ya, kalau gua saranin, si crank ganti ke 56 udah cukup lah ya, 56 ya. Belakang 11.36 aja, udah enak. BB ganti lah. Ini BB crankset ganti yang Holotech maksudnya. Biasanya Light Pro ya? Iya, pedalnya ganti. Biasanya Light Pro. Iya, kebanyakan orang pakai Light Pro, tapi selain Light Pro banyak. Tergantung. Sama ini paling nih handle post lah. Handle post. Rasanya apa? Kayak apa ya? Semuanya goyang-goyang. Gitu. Oh, semuanya. Semuanya kayak gitu. Kalau dia ya. Yang rigid apa biasa? Yang dari yang punya Venon? Teleskopik. Yang core. Hah? Yang bengkok. Yang rigid tapi kunciannya keluar. Slim kayak Venon Silver. Yang satu baut. Iya, benar. Satu baut. Harapan buat corona gimana? Covid. Ya secepatnya lah, ini udah tipis ini dompet. Sian juga orang-orang nih. Nah, gua enggak semua percaya. Semua kena, semua kalangan kena. Iya sih, bukan cuma yang di bawah, di atas juga kena kayaknya. Ya semoga pandemi ini cepat selesai, jadi Indonesia bisa balik lagi kayak kemarin. Tapi sekarang kelihatannya kayak udah agak longgar nih. Oh enggak, ini orangnya bandel. Oh, orangnya bandel. Orangnya bandel. Tangsel enggak ada tuh PSBB-nya. Iya. Jadi orang-orang udah mulai sedikit berontak sepertinya ya. Gitu. Di luar jadi, mati corona, di dalam mati kelaparan. Itu bagus juga tuh ya, quotes hari ini tuh. Di luar mati corona, di dalam mati kelaparan. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang baru mau sepeda atau yang udah punya sepeda? Ada pesan-pesan? Sepeda apa aja? Yang gak seli, seru seli. Sepeda apa aja lah, yang penting nyari keringet bareng udah. Iya benar. Sepeda. Jangan rasis. Rasis di sepeda ya? Iya. Yeah. Mau nyampein ke teman-teman gaya berkendara nggak? Komen apa segala macam yang mau IG lo apa? Oh gitu. Iya, boleh kalau udah banyak juga tiap hari kayak ada yang nanya om. Nah itu bagus. Ini perasaan udah banyak juga yang tahu ya merknya om ya. Cuma tiap hari aja yang DM. Iya, merk bener. Pelknya. Bener emang gitu. Harga. Nah, mereka cuma mau dibalas aja kok. Iya kalau ada yang mau nanya-nanya boleh om di komen. Nyari-nyari barang-barangnya. Beberapa hari yang lalu pernah gua post sih ya ini di, yeah. Di Destroyer. Dan lumayan banyak komen yang nanya. Nah gua seneng tuh. Jadi kalau misalkan ada teman-teman Destroyer yang gue repost sepedanya, usahain dibalas lah komen-komen, yeah. Teman-teman yang nanya. Jadi buat acuan juga edukatif, kan. Edukatif.
edukatif. Ya benar. Sampai sini aja bro. Ya. Terima kasih udah datang ke sini. Eh iya, gue mau ngasih lo Destroyer. Ini di strap nih. Terima kasih banyak om. Sama-sama bro. Ini buat ngikat ini ya nih. Bukan. Oh bukan. Beda lagi. Beda lagi. Ini buat gantungan aja. Oh berarti di motor bisa nih? Bisa di motor. Gitu. Stikernya juga bisa tempelin langsung. Thank you om. Gak. Terima kasih bro. Udah terima kasih banyak om. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Gaya Berkendara.